Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Al hadisul hasan, ini hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turukan wa qadat rijaluhu laga sahihishtaharat. Hadis hasan yaitu yang dikenal ya jalan periwayatannya. Waqalat, dan jadilah rijalu-rijal hadis hasan itu lakas sahih syarat, tidak seperti hadis sahih yang masyhur. Jadi kualitasnya di bawah hadis sahih, cuma sedikit doang bedanya ya. Sedikit doang, kurang, dobitnya kurang. Wal hasanu, hadis hasan lugotan secara bahasa, wa sifatun musbihatun, sifat yang menyerupai, minal hasan, dari ula hasan, bimakna jamal, dengan makna jamal yang indah, yang bagus ya, jamal. Wa ta'rifu haddil hadisil hasani, istilahan, dan ta'rif ya batasan hadis hasan secara istilah-istilahan adalah huwal ma'rufu turkan, dia yang diketahui jalan periwayatannya. Nasbun ala tamyizil muawwali an-na'ibil fa'ila, yaitu nasab, boleh juga kita baca nusiba, boleh saja ya. Yaitu nasab atas tamyiz yang di muawwali, yang dipindahkan, an-na'ibul fa'il dan na'ibul fa'ilnya. Ayat takdirnya urifa turukuhu, diketahui akan jalan-jalannya, jalan periwayatan hadisnya, yakni asanidahu, ini jalan-jalannya. Ma'rufatun, yakni akan segala sanad-sanadnya, yaitu yang diketahui. Ya ma'rufatun. Wa anna rijalahu musaquna, dan bahwasanya rijal-rijalnya itu ya sikotnya dipercaya. Wa annahu mutahsinun, dan bahwasanya dia mutahsinun. Kenapa? Li anna makharijal hadisi taduru ala rijalin ma'rufina, karena bahwa tempat keluar hadis itu beredar, berputar atas rijal-rijal yang sudah diketahui, yakni al-ma'rufata turuku, artinya yang diketahui akan jalan-jalannya. Bihaisu yakunu ma'luman, dengan sekiranya bahwa adalah dia itu diketahui, anna hadza rawi, ya bahwasani rawi, ini seorang rawi, yarwi an misli zuhri fi syamiyina, ya, ia meriwayatkan daripada semisal Imam Zuhri pada orang-orang Syam. Jadi sudah dikenal dia di Syam. Bagaimana dia? Ya, jadi ma'rufu turkun, sudah dikenal jalan-jalan periwayatannya. Ya sudah dikenal. Sudah dikenal. Di sana ada ulama namanya siapa umpama di sini. Sono ada ulama kiai pulang, terkenal dia. Ya, di sono ada siapa ulama umpama itu ya. Oh dulu kan di sini Az-Zuhri, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wa Yahya bin Abi Katsirin fil Basriyyin, dan Yahya bin Abi Katsir di Basra.
wal a'mas fi ahli Kufah, dan a'mas di ahli Kufah, di sana ada a'mas yang terkenal orang Kufah. Di sana ada Yahya bin Abi Katsir orang Basrah. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang menyerupai demikian itu, illa anna rijalahu wa jumlatahu laisu fi surati karijali sahih, kecuali artinya bedanya bahwa rijal-rijal hadis hasan dan jumlahnya itu tidaklah mereka itu dalam kemasyhurannya seperti hadis sahih para perawinya. Dia memang masyhur, tapi masyhurnya beda sama orang yang perawi hadis sahih lebih terkenal lagi, lebih hebatan lagi. Balhum aqallu minhum syuhratan, bahkan mereka itu kurang dikit ya, bah, lebih kurang daripada mereka kemasyhurannya di bawah. Jadi hadis hasan perawinya di bawah daripada hadis sahih. Bahwa yukmalu wa yu'malu bi, maka dia hadis hasan itu diterima dan diamalkan. Nah, diterima dan diamalkan. Walakin manzilatuhu duna manzilati sahih, akan tapi kedudukan hadis hasan di bawah kedudukan hadis sahih. Kenapa? Linuzuli darajati rijali, karena turun derajat rijalnya, nuzul, jadi lebih rendah daripada hadis sahih. Ya. Fa minal ma'lumi anna rijal hadis ini tafawatuna fi siqati wal himsi, maka di antara yang sudah diketahui bahwa rijalnya para hadis itu ya tafawatuna, berlebih kurang, fi siqati wal himsi, dalam terpercaya dan hafalan. Ya. Rijal-rijalnya itu. Oh, kita di sini para perawi hadis, para kiai-kiainya yang meriwayatkan hadis. Fa kharaja ghairu ma'rufi min al-ahadits dha'ifati, maka keluar oleh yang tidak terkenal daripada hadis-hadis yang dhaif. Nah, hadis dhaif itu keluar, mislu hadisil munqati, munqati, seperti hadis munqati. Ada orang bilang namanya munqati. Munqati, hadis yang terputus rawinya, periwayatannya terputus. Wa huwa ma lam yattasil isnaduhu, yaitu hadis yang tidak bersambung oleh sanadnya. Ala ayyi wajhin kana qita'uhu, atas jalan yang mana saja putusnya. Baik mau di awal, baik mau di tengah atau mau di akhir, baik satu maupun dua. Apalagi wal mursalu, hadis mursal adalah wa huwa ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Hadis mursal itu hadis yang gugur dari akhir sanadnya oleh orang yang setelah tabi'i. Hadis mursal. Wal mu'dal, dan hadis mursal. Wal dari wal mursali, wal mu'dali, atau ke misal hadisnya ke al hadisul munqati. Hadis mu'dal wa huwa al hadisul ladzi saqata min isnadihi isnani wa aktsaru ala tawarid. Dia adalah hadis yang gugur daripada sanadnya oleh dua orang perawi atau lebih atas berturut-turut. Jadi dua kali berturut-turut orang yang gak ada. Itu hadis namanya mu'dal. Kalau mursal ya di akhir sanadnya, enggak ada tuh yang ditulis perawinya. Putus. Wal mudallas wa huwa ikhwahu ay bin fil isnad wa tahsinin li zahirihi. Dia adalah menyembunyikan aib mudallas pada sanad dan memperbagus bagi zahirnya. Memperbagus daripada zahirnya. Mudallas, bahwa begini, mudallas ini satu zaman kamu umpama ini nulis hadis, umpama
umpama saya punya guru, ya, saya punya guru, punya guru saya yang sezaman dengan kamu. Tapi kamu enggak tulis saya, kamu langsung aja ke guru saya. Kamu langsung aja ke guru saya. Umpama ya siapa Kesha bin Hazami, oh meninggal kamunya. Ya enggak sezaman lah ya. Yang umpama yang sezaman. Kesha bin Hazami. Guru saya umpama. Kamu langsung aja sanadnya ke Muallim Syafi Hazami, Kesha bin Hazami. Kamu enggak tulis nama saya. Iya, biar hebat kelihatannya itu ya. Nah, ini namanya hadisnya mudallas. Dibuang gurunya. Mengapa dibuang? Ada apa? Ini menafikan gurunya. Ini termasuk daripada hadisnya enggak kuat. Hadisnya mudallas, lemah hadisnya. Wa qadat wa sarat rijaluhu, ya, mukhariduhu laka sa'i istahrat, dan jadilah rijalnya yang mengeluarkan hadis tidak seperti hadis sa'i yang masyhur itu, ya. Yakni ana suhrata rijalil hadisil asanil ladzi rawahu ai mukhriju mukhrijuhu mustahiratun bil adalati wa dabati laysat kasurati rijalil hadis sahih bal aqallu istiharan min dhalika, yakni bahwa kemasyhuran rijal hadis hasan, perawi hadis hasan yang mereka riwayatkan akan hadis itu, artinya mereka mentakhrijkan hadis itu secara masyhur dengan keadilan dan kedobatan, tidak seperti masyhurnya para rijal hadis sahih, bahkan ya dia itu kurang kemasyhuran daripada demikian itu hadis sahih, masyhurnya masih kalah sama hadis sahih. Iya. Wa ulima min hadza anna al-hasana yushariku as-sahiha, diketahui daripada ini bahwasanya hasan bersyarikat kepada sahih fittisali sanadihi, di mana sama-samanya pada menyambung sanadnya, sanadnya sama-sama nyambung tuh hadis hasan dan hadis sahih. Wa adalati ruwatihi, dan adil riwayatnya, parawinya semuanya adil. Wa dabtihim, dan dobatnya semuanya mereka. Wa in lam yasilu darajata ruwati sahih, ya, sekalipun mereka tidak sampai kepada derajat sahih. Ya. Apa yang kurang? Qalilud dabt, cuma sedikit kurang dabtnya. Wa baqiya min syartis sahih as-salamatu min asy-syuzuz wa min al-ilat, dan tersisa daripada syarat sahih selamat daripada kesesatan dan daripada ilat. Qala Ibnu Hajar rahimallahu fi ta'rif hadis hasan, ta berkata oleh Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam ta'rif hadis hasan, wa khabarul ahadi bi naqli adlin tamid dabti muttasil sanadi wa il mu'allalin wa la syazin wa sahihu li dzatihi. Ya, khabar hadis ahad itu dengan penukilan seorang perawi yang adil, yang sempurna dobatnya, yang nyambung sanadnya, yang tidak diilatkan dengan satu, yang tidak diilatkan dan tidak sahaj, itulah hadis yang sahih bagi zatnya. Fa in khaffa dabtu, maka jika ringan kedobatannya, ini dia. Fal hasanu li zati, maka itu namanya hadis hasan li zati. Jadi kurangnya cuma apa? Ya, khaffat dabtu, atau bahasa lain qalilud dabt, itu doang. Hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab.